Maskapai berbiaya murah Citilink dan juga Lion Air mulai menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik pada hari dan jam tertentu. Diskon 50% ini akan berlaku untuk 208 rute dengan jadwal keberangkatan pada Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 2 siang. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel terhadap sejumlah situs penjualan tiket pesawat secara online, penurunan tarif untuk penerbangan ke sejumlah kota mulai dilakukan oleh maskapai penerbangan Citilink dan Lion Air. Untuk jadwal penerbangan tujuan Jakarta-Surabaya hari Sabtu tanggal 13 Juli pukul 15.50, tarif tiket untuk maskapai Citilink sebesar Rp1.140.700. Dan untuk penerbangan pukul 5 pagi sebesar Rp1.160.100. Sementara itu penerbangan Jakarta-Surabaya pukul 4 pagi tiket penerbangan Lion Air mencapai Rp1.160.100. Dan untuk penerbangan pukul 11 siang harga tiket turun menjadi Rp967.600. Kebijakan diskon tarif LCC ini bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa penerbangan terhadap masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.